Berarti kamu berada di situ, langsung ditangkap di situ ya? Sudah berapa lama? Kamu gunakan ini sudah berapa lama? Ya, maksudnya barusan berapa kali? 10 kali? 2 kali. 2 kali. Selama? Selama 1 minggu itu 2 kali. Kemudian berarti kalau 2 minggu 4 kali gitu ya? Ya, gitu. Ya, loh. Kalau 1 minggu 2 kali. Kalau 2 minggu 4 kali. Ya. Berarti sudah berapa kali? Sudah berapa bulan? 1 bulan. Untuk apa kamu? Kenapa emangnya? Kalau kamu gunakan satu-satu ini, rasanya? Buat doping. Profesinya? Di depo. Sudah berapa lama kerja di depo? 1 tahun. Sebelumnya? Sebelumnya, dagang. Terus kamu mengira ini doping, emang kalau setelah ini perasaan itu bagaimana? Sehat? Dan juga kerja belinya 300 ribu, dikali 2 itu 1 minggu, 2 kali, udah berapa? 300 ribu itu untuk berapa kali pakai? Satu kali. Betul nggak? Betul nggak? Buat apa juga? Barang haram. Iya dong. Bukan bagus sih, barang haram. Lanjutkan, Bu. Ya, pelaku ini mengatakan bahwa dia menggunakan narkoba sebagai dopingnya dalam bekerja. Dia bekerjanya di sebuah depo bangunan yang ada di Surabaya ini. Kemudian dia setiap minggu 2 kali menggunakan. Dia beli di Jalan Hang Tuah dan harganya lumayan banyak, itu artinya 300 ribu. Jadi kalau begitu dia menggunakan sabu-sabu ini, perasaannya lebih kuat, lebih sehat katanya. Begitu. Saya pakai di mana dia punya? Di kamar, di tempat kerja atau di mana? Jadi ditangkap pada saat dia setelah beli. Jadi ditangkap pada saat dia beli, kemudian dia gunakan di tempatnya dia, di kamarnya dia, pada menggunakannya di tempatnya, di rumahnya dia. Jadi bukan di rumah. Oke, siap. Iya. Pekerjaannya kerja di depo bangunan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.